Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Urban Center, kali ini saya berada di Sumur Ancol di Jakarta bersama Jihan tentunya. Ya, kita akan lihat update tahun 2022 untuk biayanya dan apakah mungkin ada wahana-wahana baru atau mungkin fasilitas yang terbaru begitu. Kita saksikan videonya sampai habis. Oke, untuk arena bermain anak ini tiketnya Rp20.000 ya. Ini juga sama Rp20.000. Nah, kalau sepeda Dino ini Rp25.000 nih, teman-teman nih, untuk anak-anak nih. Ya, teman-teman, kali ini kita sudah masuk ya di dalam area SeaWorld-nya. Ini update harganya yang terbaru, tinggal buka saja di websitenya di Ancol. Nah, ini kita sudah ada di dalam area SeaWorld-nya. Banyak ikan-ikannya ya di sini ya, mulai dari ikan yang langka atau ikan yang umum, ikan kecil, ikan besar, ada semua deh di sini. Dan juga indoor, dingin sekali tentunya nih teman-teman. Yuk kita lihat ininya yuk, kelas pentas dari mermaidnya nih, mermaid show nih teman-teman. Saya habis lembaga kedua ya. Teman-teman nih. Oke, coba untuk naik ke atas dulu ya. Kita akan coba lihat apa aja di atas ya. Ini tampak dari atas nih lantai 2 nih teman-teman. Kayaknya beberapa tahun yang lalu belum ada nih untuk galeri seperti ini teman-teman. Nah, ini termasuk baru kayaknya. Saya juga baru di sini. Fasilitas yang ini di atas akuarium ya. Suasananya seperti ini. Oh, sana di atas nih. Oh, suasana ikannya tuh. Oke, kalau ini dari atas penampakan untuk akuariumnya. Thank you.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam sulupnya tentunya ya, bersama anak saya Yehan tentunya. Nah, kita akan coba lihat menyaksikan untuk ikan apa saja yang ada di sini dan update tentunya harga-harga biaya tahun 2022 untuk sulup ini. Tentunya ini sebagai rekomendasi Anda tentunya untuk di masa-masa liburan bersama keluarga atau pasangan Anda.